Kiki nggak mau pulang? Eh? Kenapa, Ki? Kiki kenapa nggak mau pulang? Apa karena ada kucing baru apa ya? Senangnya ngumpet di sini nih, di tumpukan barang-barang di atas apa ini, di atas kayak bak. Ayo Ki, pulang Ki. Ki Putih. Oke. Kenapa? Kenapa sih, Ki? Bagul, bagul. Aduh, Kiki gimana ini? Kayak nggak betah di rumah malah. Abu, bu, abu, ini. Aduh, abu lagi nih. Lagi aneh-aneh kucing ayah ini. Sini aja, kumpul, kumpul, kumpul. Gak boleh ada yang di luar lah, pusing. Kiki, Kiki, sini, Kiki. 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 Kiki, masuk. Kiki. Sini. Kiki gak boleh begitu lah. Udahlah di rumah aja. Kenapa sih? Kayak gak betah di rumah loh. Itu maunya Kiki tuh di sana itu. Tuh sahabat tadi tuh. Yang ada barang-barang numpuk itu di lorong itu. Jadi setiap hari tuh Kiki tuh jarang sekali di rumah. Makanya kalau malam itu kadang-kadang saya paksain masuk. Nggak apa-apa, teriak-teriak nggak apa-apa, minta keluar daripada di luar. Tapi yang jelas Kiki seperti nggak betah di rumah begitu loh. Ya mudah-mudahan sih bukan karena ada kucing lain yang tinggal di rumah, atau mungkin ada perubahan perilaku dari kucing itu sendiri, atau ini hal yang wajar saya juga kurang tahu. Tapi ini aneh, udah lama ini perilaku Kiki ini.
perilakunya kayak gini nih, kayak enggan di rumah. Nah terus nafsu makannya itu udah sangat-sangat menurun setelah Kiki ini tidak betah di rumah ya, udah sekitar hampir 2 minggu ini nih sahabat. Kiki ini kayak males di rumah. Paling-paling kalau pulang ke rumah ya hanya sekedar apa namanya ya, lihat kondisi rumah aja begitu. Jadi kalau siang-siang hari ini atau sore itu kebanyakan Kiki tuh tidur di sana tuh, yang ada barang-barang numpuk di lorong itu. Temenin ya, ayah temenin ya biar Kiki gak bosan ya. Aduh, minta sarannya ini sahabat nih. Kiki udah apa menunjukkan perilaku yang tidak biasa soalnya ini. Ayah takut, ibu juga semalam nangis ngeliatin Kiki yang biasanya makannya lahap. Akhir-akhir ini Kiki kurang begitu nafsu makan dan sering sekali keluar rumah, kadang malah apa nggak pulang gitu sahabat. Kadang-kadang bingung saya itu. Kenapa sih Ki? Tuh kan udah mulai kurus kan yang gini kan, gak kayak pas waktu itu. Bisa? 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 Ngoh. Ngobrol di luar panas lah. Pada kan aneh. Pada kenapa sih ini kucing-kucing? Udah, di rumah. Karena makannya lagi susah, lagi suapin apa sengaja apa ini digorengin khusus untuk Kiki lele. Tadi ibu beli lele. Juga tadi direbusin, sebelumnya direbusin ayam juga nggak mau makan. Dihabisin sama si Rumi. Ayamnya masih tuh rebusannya. Tadi dimakan putih. Ini lele aja. Ayo, dikit-dikit. Lagi-lagi tadi mau. Ayo makan lagi. Kadang-kadang mau makan ya. Kadang-kadang mau makan banyak gitu ya. Tapi jarang ya. Gimana ini? Kalau abu mau nggak? Coba. Masih panas ya, coba. Abu juga nih, nafsu makannya lagi berkurang nih. Makanya lagi aneh-aneh aja ini, apa perilakunya ini kucing-kucing. Alhamdulillah Musa lagi luar biasa. Oh mau? Bapak pelan-pelan, oh, mau. Lagi. Tuh kan, biasanya gak seperti ini loh. Jadi bikin apa? Bingung. Ikut apa ya namanya? Ikut. Enggak nafsu makan jadinya saya ini. Kalau pada begini nih.